Pemirsa, warga obesitas seberat 200 kg yang tengah sakit dievakuasi dari rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan karena pihak keluarga tak mampu mengangkat sang pasien. Secara perlahan, petugas rescue pemadam kebakaran sektor Jatinegara mengevakuasi seorang warga obesitas seberat 200 kg yang tengah sakit dari rumahnya di Jalan Pancawarga 1, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga berusia 45 tahun tersebut dievakuasi menggunakan tempat tidur dorong dari rumah ke mobil ambulans yang berjarak sekitar 50 meter lebih. Evakuasi dilakukan setelah mendapat laporan dari pihak keluarga maupun petugas ambulans yang tak mampu mengangkat pasien. Evakuasinya itu setelah kita dapat laporan masuk, kami segera menuju ke TKP di Jalan Pancawarga. Dan setelah saya tiba di sana itu, di sana sudah ada ambulan AGD yang sedang mengevakuasi. Jadi kami sifatnya itu hanya membantu mengeluarkan dari rumah ke ambulan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Usai dievakuasi ke ambulans, pria ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.